بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim wa ba'd. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa alamu rahmatullahi wa barakatuh wa alam ketahui oleh annal mardiya, bahwa yang diridhoi innallahi ta'ala di sisi Allah ta'ala man yatakhallaqu bi akhlaqihi, yaitu orang yang berakhlak dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa sattarul uyubi, dia Allah adalah penutup segala aib. Ghafaru dzunubi, pengampun segala dosa. Jadi orang yang diridhoi di sisi Allah adalah orang yang berakhlak dengan akhlak-akhlak Allah. Jadi kita bila mana ingin diridhoi oleh Allah, berusaha berakhlak-akhlak Allah. Mana satturul uyub, menutupi aib. Jadi kita berusaha untuk menutupi aib. Ghafaru dzunub, pengampun dosa. Jadi kita hendaknya maafin dosa-dosa orang, walaupun sakit rasanya kita maafin. Itu adalah sifat Allah. Tapi enggak semua kita berakhlak dengan akhlak-akhlak Allah. Ada akhlak Allah yang boleh kita lakukan, apa? Al-kibir, mutakabbir, sombong. Jangan kita sombong. Ya. Kecuali sama orang yang sombong. Nah, itu boleh. Sombong sama orang yang sombong itu boleh. Selain itu enggak boleh. Apalagi al-muntakib, Allah membalas dendam. Nah, itu enggak boleh. Kita contoh. Kalau itu hanya Allah yang bisa, yang mampu. Kita enggak. Yang lain boleh. Kita berakhlak dengan akhlak-akhlak Allah. Wa'lam ketahui olehmu annahu, akan bahwasanya la yatimmu imanur rajuli, tidaklah sempurna oleh imannya seseorang hatta yuhibba li akhihi, sehingga dia mencintai bagi saudaranya ma yuhibbu li nafsi, seperti apa yang dia mencintai bagi dirinya sendiri. Jadi kalau kita mengaku dia saudara kita semuslim, maka kita perbuatlah sebagaimana orang berbuat kepada kita. Kalau kita senang diperbuat begini, ya kita perbuat begitu yang dia senang. Kalau kita benci, jangan diperbuat. Ya. Jadi kita biar luas sudut pandang kita. Ya. Biar luas sudut pandang kita. Sudut pandang. Ada orang minta nasihat sama kita, umpama dia seorang pelacur, umpama dia seorang pelacur, dia pengen taubat, tapi satu sisi dia butuh biaya.
kita berpikir yang baik. Kita bisa memberikan solusi bagaimana cara biar dia bisa berhenti dari perbuatan lacurnya, tapi kita juga bisa memberikan solusi ekonomi dia. Artinya kita, sudut pandang kita, jadilah kita umpama seperti dia, bagaimana kira-kira. Jadi jangan kita berhentiin, hanya semata-mata kita berhentiin dia berbuat melacur, tapi kita tidak memberikan solusi ekonomi dia. Jangan begitu, nanti dia bisa balik lagi. Ya, karena kebutuhan. Jadi kita, kalau ada orang bertanya kepada kita, kita berusaha sudut pandang kita seperti dia. Jadi semakin luas kita punya sudut pandang, insya Allah kita semakin bijaksana dalam memberikan kebijakan. Wala syakka, dan tidaklah ragu annahu, bahwasannya yang taziru minhu satrul aurati wal afwa anizzallati wa ayatu masirru. Tidaklah ragu bahwasanya dia mengharuskan dirinya menutup segala aurat dan afwa, maafin, anizzallah, dari segala kegelinciran, wa ayyaktuma sirrahu, dan dia menutupi akan rahasia. Jadi yang tazhiru artinya mengharuskan dirinya. Biasanya yang tazhiru menunggu, ya. Di sini mengharuskan dirinya menutup aurat. Usahakan tutup aurat dan maafin segala kegelinciran dan sembunyikan rahasia. Wa qad qila, dan semua telah dikatakan, qulubul ahrari kuburul asr, hati orang-orang yang merdeka adalah kubur, ya, orang-orang yang punya rahasia, kubur segala rahasia, ya. Jadi dirahasiakan hatinya orang-orang yang merdeka adalah kuburnya para rahasia, segala rahasia. Wakilah dikatakan anna qalbal ahmaki fi fihi, sesungguhnya hati orang yang bodoh itu ada pada mulutnya. Hati orang yang bodoh itu ada pada mulutnya. Jadi orang itu bisa ketahuan di omongannya, ngomong sembarangan. Jadi kebodohannya bisa tampak di mulutnya. Ini biasanya orang yang suka banyak ngomong, bodohnya kelihatan. Jadi orang yang banyak ngomong, makanya penceramah hati-hati, kadang tampak kebodohannya. Jadi kalau udah habis bahan, udah cukup. Orang penceramah, Pak, boleh diperhatiin. Kalau udah habis bahan dia masih ngomong juga, ngelantur ngomongnya. Perhatiin. Nah, itu akan tampak bodohnya tuh. Cukup ngomong seperlunya. Walisanul akili fi qalbi, lidahnya orang yang berakal ada di hatinya. Lidahnya orang yang berakal itu ada di hatinya. Jadi orang yang berakal itu adalah dia perhatiin hati.
Wa qala Ibnu al-Mu'tazzi, berkata oleh Ibnu al-Mu'tazzi, wa mustawdi'i sirran tabawwa'tu katmu fa'udatu sadri fasara lahu qabra. Orang yang menitipkan kepadaku rahasia, tabawwa'tu, aku ya, menaiki tahtanya, fa'udatu ya katmu katmau ya. Maka aku titipkan dia sadri di dadaku, fasarallahu qabran, maka jadilah baginya dia itu kubur, dadanya jadi kubur, disimpan di dalam dada. Ar-rabi'u yang kelima, yang keempat, an-nutqu bima yuhibbu minal madhi, mengucapkan dengan sesuatu yang dia mencintainya, minal madhi, daripada dipuji, min ghairi khurujin anil haqqi, jadi mengatakan sesuatu yang dia cinta. Jadi kalau kita sama saudara, ngomong yang saudara kita cinta. An-nutku mimma yuhibbu, mengatakan dengan sesuatu yang dia cinta. Minal madhi, daripada pujian. Min ghairi khurujin anil haqqi, daripada tanpa keluar dari kebenaran. Jangan sampai kita memuji dia tapi keluar dari kebenaran. Jangan. Mana mujinya terlalu. Orang kalau mujinya terlalu biasanya bohong. Biasanya bohong. Jadi pujiannya terlalu tinggi itu biasanya bohong. Nah, ada udang di balik batu. Itu nanti ada di sini bab bencana lidah. Di antaranya itu, kalau ada orang muji kita terlalu, itu ada apa? Jangan percaya, itu bahaya buat kita. Enggak benar. Macam-macam dah, umpama. Apalagi sampai pujian itu melebihi Nabi. Sampai melebihi Nabi. Ya. Kita orang biasa melebihi Nabi. Enggak bisa, yang namanya karomah enggak bisa ngelewatin mukjizat. Orang sekarang nih begitu. Terlalu dipuji-puji, melewatin mukjizat, enggak bisa. Wali berada di bawah Nabi. Rumah di bawah mukjizat. Itu kaidah. Kalau ada orang yang melebihi itu, jangan dipercaya. Bohong. Apa aja. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, idza ahabba ahadukum akhahu falyukhbirhu, apabila salah seorang kamu mencintai saudaranya maka beritakan olehmu kepadanya. Karena kalau kita beritakan jadi apa? Menimbulkan cinta. Kita bilangin si anu saudara kamu tuh cinta banget sama ente. Wadhalika li'annahu yujimu ziyadatan fil hubbi, dan demikian itu karena bahwasannya demikian dia itu dapat mewajibkan nambah dalam cinta. Jangan sampai kita sama orang, sama saudara kita mengatakan sesuatu yang bisa jadi berantem. Jadi kalau ada sekiranya perbuatan bisa jadi adu domba, orang berantem,
jangan diomongin, biar hidup. Ini ngomong sembarangan aja jadi berantem saudara sama saudara. Walaupun benar, diam aja. Diam aja, walaupun benar, diam aja. Jadi berantem, diam, jadi berantem lagi. Ini kayak anak kecil kita, ya, diomongin, dia begini, dia begini, udah jadi berantem maksudnya. Jangan. Kalau bisa kita menjadi lem perekat saudara. Dia baik, dia bagus. Qala alaihissalatu wassalam bersama Nabi alaihissalatu wassalam. Iza habba ahadukum akhahu falyukhbiru. Apabila salah seorang di antara kamu mencintai saudaranya, maka hendaklah beritakan kepadanya bahwa dia cinta kepadanya. Wadhalika, dan demikian itu li'anau, karena bahwasannya itu yujibu ziyadatan fil hubbi, dapat menambahkan dalam cinta. Wa ma asana ma qila fi hadzal makna. Alangkah bagusnya apa yang dikatakan pada ini makna. Khus min khaliqika min khalilika ma'sofa wa da'il ladzi fi'il qadar fal uzru aqsaru min mu'atabatil khalili 'alal ghiyar. Khus, ambil olehmu min khalilika, dari temanmu, masofa, apa yang bersih. Jadi yang bersih ambil, ya, yang bersih ambil. Wada' allazi bihil kadar, dan tinggalkan yang padanya ada kekotoran, kekeruhan. Jadi yang bersih ambil, yang kotor buang. Fal umru aksaru min mu'atabatil khalili alal ghiyar. Maka umur itu lebih pendek dari, ya, mencela sahabat teman. Ya. Ya. Agar berubah. Artinya kalau pikirin supaya orang jadi berubah, enggak, umur kita enggak kebenaran. Iya, enggak bisa. Mau merubah orang itu umur kita enggak kebedah. Kita keburu mati itu orang belum berubah juga gitu. Ya udah, yang bersih kita ambil, yang kotor kita buang begitu. Wa qila, dikatakan baitun muqradun, bait yang sendirian. Walasta bimustamqin akhar la talumahu ala sya'asin ayur rijali muhazzabi. Walasta bimustamqin akhar, tidaklah engkau mendahului saudara, janganlah engkau mendahului saudara. La talumahu, janganlah engkau celak dia ala sya'asin, atas kekusutan rambutnya. Kita bilang rambutnya jelek banget, rambut lo jelek banget, jangan. Ayyur rijalin muhadzab, ya, ya, laki-laki mana saja yang terpelajar. Jadi jangan kita gara-gara rambut segitu aja kita celak orang saudara kita. Enggak usah, ya, biarin urusan dia rambutnya kayak begitu. Al-khamisu al-wafa wal-ikhlas. Apa sih ini?